Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari utusan Malaysia. Datuk Datin pun kata jumlah saya minta sikit, kata Sarah. Kuala Lumpur tidak minta harta pencarian tetapi berjuang demi hak anak-anak. Itu tegas pelakon Puteri Saraliana Megat Kamarudin apabila ditanya mengenai drama cerai tak jadi, membabitkan dirinya dan suaminya Syamsul Yusof. Ujarnya beliau tidak lagi berjuang untuk dirinya, sebaliknya untuk memastikan hak anak-anaknya terbela. Sarah ada tunjukkan kepada Datuk Yusof Aslam dan Datin Fatimah Ismail dan juga ibu bapa Sarah, tetapi mereka kata jumlah tersebut adalah terlalu sikit.